Nasi Kuku Dua Ama. Dalam ekonomi yang meruncing tahun demi tahun, kebanyakan peniaga menaikkan harga makanan disebabkan kos bahan mentah yang semakin meningkat. Namun, masih ada peniaga yang masih lagi menjual nasi seperti tahun 80-an dahulu tanpa mengurangkan kuantiti nasi dan juga lauk. Mungkin ramai dalam kalangan kita beranggapan harga nasi dua amah di tahun 2023 tidak masuk akal. Biasanya harga nasi kukus berharga antara RM5 hingga RM6. Namun yang menariknya di nasi kukus Velcano hanya RM1 sahaja. Syahiran Hilmi, 37, juga lulusan Sarjana Muda Sains Gunaan Fizik berkata, idea untuk menjual nasi kukusnya dengan harga dua amah pada dasarnya untuk golongan yang berpendapatan rendah. Katanya dengan cara itu masyarakat akan lebih mengenali nasi kukusnya. Sama saja, sama. Dia tak ada kurang walaupun harga sedia. Sama saja, kuah cukup, lauk cukup, sambal semua. Jadi ada seorang kata, siang ni mesti nasi sahaja kok ataupun pada lauk kok kan? Betul, sebabnya dengan harga bagi lebih mahal, orang kata jodoh pun siang sepupu. Tapi saya optimis dengan benda niat saya, asal saya. Maksudnya kalau kita bagi dengan niat kita nak bagi betul, InsyaAllah dia akan bagi rezeki lain. Katanya pada permulaan tahun 2016, dia hanya menawarkan sebanyak 5 bungkus sahaja untuk orang terawal dengan harga RM1. Menurut Syahiran, harga asal nasi kukusnya pada tahun itu adalah RM3.80. Itu kalau bila nampak orang yang ada permintaan orang tua tahu itu, saya tingkat lagi pada 5 buku, pada 10 buku, pada 15 buku tahun ke tahun. Sampai ke tahun 2022 hari itu, sampai tahun ini, kita dah buat untuk 30 orang terawal. Contoh macam kalau cik mari, cik boleh beli sebuku. Contoh kalau cik beli 2 buku, sebuku tu boleh harga seria, sebuku lagi harga biasa. Katanya jika sambutan memberangsangkan, dia akan menaikkan lagi jumlah nasi kukus yang berharga RM1 kepada orang ramai. Syahiran berkata dia bersyukur kerana ada pihak tertentu memberi sumbangan berupa wang ringgit kepadanya untuk turut menyumbang bagi pengagihan nasi kukus RM1. Jadi untuk nasi kukus dua amah ni, start pukul 11.30 pagi tu orang akan beratur dah untuk dapat nasi murah ni. Biasanya customer, pelanggan, orang kampung dah tahu. Dia akan tunggu awal-awal lah. Sebab ada juga orang tak tahu kan. Bila orang tahu tu, mereka masih terkejut. Biar betul murah kini lah. Tapi kita jalan ni untuk anak orang terawal. Seorang pembeli, Maizura Abdul Ghani, 51, berkata dia datang lebih awal untuk mendapatkan nasi kukus berharga RM1. Katanya jika terlambat, dia terpaksa membeli dengan harga asal. Sementara itu, pembeli yang mesra disapa Kak Jah 7 Tuhan dan Kak Lah 60 adalah pelanggan tetap nasi kukus Volcano. Memang bolehlah kita orang kampung ke, dapat semua boleh rasa. Mungkinlah dengan Kak Elo ni. Menurut Syahiran, semua resipi adalah turun-temurun daripada arwah ibunya, Kamilah Yusof, sejak tahun 80-an. Impiannya untuk mengembangkan lagi legasi yang diasaskan arwah ibunya seperti mana tagline Cita Rasa Anak-anak Kalah sejak 1980. Harga asal nasi kukus Velcano yang bertempat di sebelah Petron Beris Kubu Besar adalah RM5. Ia beroperasi setiap hari kecuali Jumaat bermula jam 11.30 pagi hingga 4 petang.